dengan nama Gemoy sapinya mau dilelang ini teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, pelan-pelan Pak, enggak biar enggak galak, biar ya. Biar enggak galak. Dagang dan peternak sapi, menemukan sapi. Jika hari ini acara kontes sapi, sebanyak 500 ekor. Jenis sapi ini adalah sapi PO. Peranakan ungol. Inilah yang akan kami lelang. Pertama. Beratnya berapa ya Pak? 950, Pak. Beratnya hampir 1 ton, 950. Enggak cukup, dilihat. Saya buka dengan 150 juta. Nah. Ini proses lelang sapi milik Ketua MPR RI. Oke, Pak. Ya. Putar, mau putar lagi. Pak. Cukup jangan ada aja. Iya. Sudah, sudah. 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 Udah ikutin, langsung proses lelang. Nanti acara dilanjutkan lelangnya, Pak ya. Setelah kita buka. Bagaimana, Pak? Bapak, karena Bapak mau lelang sekarang? Mau lelang sekarang, ya Pak ya. Kita buka dulu acara ini, Pak, pakai lonceng, Pak. Lelang dulu aja ya. Buru yang mulai pergi ya, Pak ya. Kasih dulu lagi tuh sapinya. Ini namanya, udah ada namanya ini, Pak. Sapinya, Pak. P.O. Muni Gemoy. Iya. Betul. Udah ada yang ngacung nih. Kan tadi berapa? Dibuka dengan berapa tadi? 154 betul kan? Ada yang berani 150. 150 juta, berapa? Berapa? 200 juta. 200 juta. 250 juta. 250 juta. 300. 50 juta. 250 juta. 250 juta. Ada lagi di atas 250 juta. Siapa tuh itu? Ayo, karena uangnya 250 juta, 200 untuk kelipatan 50 juta ya, kelipatan 50 juta. 250 juta, ini namanya PO Gemoy ya? Gemoy. Peranakan Arno Murni Gemoy, ini artinya ya. Tidak beres doang. Tapi bukan musik naturalisasi gitu, Pak. Gemoy. Ya. Ada lagi. Ya. Berarti yang kurang lebih 1 ton. Iya. Ya. Gak usah diterik lagi, gak usah. 250 juta. Dia, ya. Takutnya kalau dia tahu mau lelang harga tinggi tapi minta bagian lagi. Ya. Udah masuk masuk tapi masuk. 250 juta satu. 250 juta dua. Dua. 200. Pak ini 300 juta. Pak ini 300 juta. Pak ini 300 juta. Apa sih? 250 juta. 250 juta 5. 250 juta 6. 250 juta 7. 250 juta 8. Sampai 10 ya, Du? Iya, sampai 10. 250 juta 9. Ayo. Ini sapi PO Multi Gemoy. Iya. Sejarahnya luar biasa. Jadi siapa yang memiliki sapi ini berarti punya sejarah yang luar biasa juga, ya? Iya. Ya. 250 juta 9. Oh, ini ada yang bisik-bisik sebentar. Ah sebentar. Akankah ada kenaikan harga? Cukup 250 juta rupiah. Tapi Gemoy. Tapi Gemoy. Pak, boleh maju. Terima kasih Bapak kedatangan atas panggung. Boleh, Pak. Hadir juga ya. Ini hadiah pemenang lelang sapi PO Gemoy milik Bapak Ahmad Muzani yang sudah dirawatnya dengan penuh cinta dan rasa sayang sehingga bisa gemuk seperti ini. Dan uang yang diterima oleh Bapak Ahmad Muzani dari hasil lelang sapi ini akan disumbangkan untuk Palestina. Warga negara Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mendapatkan keberkahannya buat kita semua juga yang telah membeli Bapak. Selamat. Ada pemberian simbolis kepada Bapak. Sebagai bukti bahwa Bapak telah membeli sapi Bapak Ahmad Muzani seharga 250 juta rupiah. Bagaimana perasaannya, Pak? Pedi. Saya tertarik baru kali ini di Kota DKI ada pentas sapi. Sapi. Saya dari NTT sudah bisa datang ke sini dan saya tertarik juga dengan Bapak Muzani hasil lelang ini akan
sumbangkan untuk Palestina. Palestina. Terima kasih, tujuan saya seperti itu yang saya hormati Bapak. Saya Bapak mau sarapan dulu Pak, sebagai tanda boleh dipoto? Sah. Tahan dulu Pak. Iya, ini, ada, ya. Ini lalang perdana. Berarti mulai besok standarnya ini. Di atas 20 juta artinya ya. Standarnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang membanggakan